minggu kedua asimilasi. Halo, apa kegiatannya selama ini, selama minggu pertama dan kedua nih di rumah? Jadilah ya, ikuti saran pemerintah ya, tetap di rumah. Kalau ada perlu-perlu benar, jangan kemana-mana. Hari ini kita melakukan pengawasan langsung dari jumlah napi asimilasi yang ada di kami sebanyak 808 yang diawasi Bapak Banjarmasin, baik itu di 5 wilayah. Di dalam kota ada 339 orang. Nah, kaitannya adalah begitu perintah PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan secara daring, nomor handphone yang kami hubungi itu tidak mengangkat. Ini juga kayaknya sepertinya alamatnya belum jelas. Nah, makanya kami akan melakukan pengecekan langsung keberadaan napi asimilasi tersebut. Hal itu kami lakukan untuk mengetahui keberadaannya, terkait juga dengan pandemik COVID-19 ini, dan dalam rangka juga mensukseskan PSBB Kota Banjarmasin agar PSBB itu juga bisa berjalan dengan baik. Dan yang akan datang tidak akan kami berikan lagi itu semacam program PB, CB, dan DMC. Nah, kewajiban nikam kami hanya supaya mengetahui keberadaan nikam itu apa.